Selamat datang dulur, jumpa lagi di channel Supresa Geng Pojok. Kali ini ada modul Samsung. Ini produk pasaran ya, bukan originalnya. Permasalahannya dulur, sini ada soket untuk water level dan juga door switch ya, seperti ini, sebenarnya. Dan sini ada dua soket ya. Ini kalau di sini udah masuk, nah di sini ya. Oke, ini kita beri tegangan dua-dua nolnya sini ya, dan ini kita coba masukkan. Kita coba nyalakan ya, error 1A ya. Oke, kita coba cari masalahnya di mana, padahal ini modulnya masih baru dulur. Oke, selanjutnya kita bongkar modulnya. Oke, sudah kita lepas. Ternyata dulur, kalau kita perhatikan untuk soket ini yang tadi cocok buat ini ternyata kalau kita lihat dari bawahnya itu kosong ya, artinya tidak ada jalur yang terhubung dengan PCB, itu hanya sekedar hiasan ini untuk soket ini. Dan ternyata dulur, untuk soket water levelnya adalah ini. Kalau kita lihat, perhatikan, ini ada W plus W min com MG, dan di sebelahnya juga terlihat gambar soket-soket ya. Oke, karena ini soketnya tidak sama dulur, tidak bisa dimasukkan ini ya, yang hanya kita bisa pakai ini. Nanti kita lepas, kita taruh di sini, nanti dimasukkan seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita lepas ini dan kita ganti pasang di sini.
Oke, sekarang kita coba nyalakan setelah kita pindah. Kita biarkan, kalau yang pertama tadi waktu di sini itu 1E, ini sudah kita pindah ke sini dan ternyata sudah tidak error. Kemudian kita coba tombol start, kita tekan. Itu penimbangan kiri kanannya menyala, kemudian water inlet menyala. Selanjutnya kita coba untuk spin. Oke, sudah menyala, yang artinya masalah bukan di modulnya, hanya saja soketnya saja yang tidak sama ya dengan soket kabelnya, yang seharusnya kecil dia besar, hanya soketnya saja yang bawaannya ini kecil seperti ini, kalau yang di kabelnya soket besar. Oke, demikian dulur, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Tunggu video kami selanjutnya. Matur suwun.